Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Najwanti Safabari. Hari ini saya akan tunjukkan simulation untuk lab 5 part 1 iaitu RC high pass filter. So, mula-mula kita akan place komponen dan akan tukar nilai berdasarkan nilai yang diberikan dalam lead sheet. Dan selepas tu saya akan setkan nilai function generator kepada frekuensi 100 Hz dan dia punya amplitude 2 berdasarkan lab sheet. Kemudian saya akan run circuit dan saya akan adjust time base untuk memudahkan saya untuk kira dia punya Vout untuk channel A dan channel B. So, selepas dapat nilai Vout daripada osiloskop, saya akan pindahkan nilai yang saya dapat ke dalam data table. Okey, dan table ni saya dah buat dari nilai 100 Hz ke 10 kHz. Okey, untuk nilai Vout dan untuk AV, dia punya formula adalah Vout per Vin. So Vout contoh untuk frekuensi 100 Hz, nilai Vout yang saya dapat adalah 197.410 mV. So saya akan bahagi dengan Vin. Vin ialah 2, so saya akan dapat 0.0987. Untuk AVDB, saya akan guna formula yang diberikan ke atas, iaitu AVDB sama dengan 20 log darab dengan Vout per Vin. So saya akan dapat negatif 20.11. So yang bawah ni adalah gambar circuit saya dan bawah-bawah ni semua nilai snap yang saya dapat daripada osiloskop daripada 100 Hz ke 10 kHz. Dan untuk yang bawah ni dia suruh buat soalan, suruh buat graf AVDB versus frekuensi dan ni yang saya dapat. Assalamualaikum. Nama saya Nur Anida Farahi binti Abdul Rahman. Nombor metrik B08201039. Okay, saya akan tunjukkan bagaimana cara nak construct LiDAR part 2 RL high pass filter. Ini inductor. Kemudian resistor. Kemudian ambil function generator dan akhir osiloskop. Sambungkan kita. Untuk sambungan channel A, sambungkan dengan resistor dan sambungan untuk channel B across inductor. Kemudian setkan function generator pada 200. Amplitude 2. Nilai perintang 75 dan nilai inductor 3 mili. Kemudian runkan circuit. Ini cukup pada 1 mili dan ini 1 vocal division dan ini 50. Sebelum itu, untuk bezakan yang mana satu channel A dan channel B, kita boleh tukarkan warna untuk channel A. Kita nampak hasil gelombang macam ni. Kemudian untuk cari VP, gerakkan cursor pergi ke puncak gelombang.
dan kita akan dapat kesedua untuk gelombang channel B yang kesesatu untuk channel A. Okay, so kita akan dapat nilai 101.771 mV untuk Vout. Kemudian kita tukar nilai frekuensi kepada 2K. Runkan sekejap. Semua itu 1 volt kita tukar 500 mV. Mungkin sama untuk cari UV out, kita gerakkan cursor ke tiga, cursor satu pergi ke channel A, puncak gelombang channel A. So channel 2 pergi ke puncak gelombang channel B. So kita akan dapat dapat 98.027 mV. Kita akan dapat nilai Vout 98.027 mV. So, pada result ni kita boleh tengok semakin tinggi nilai frekuensi, semakin tinggi nilai voltage gain yang kita akan dapat. Graf dia akan menaik. Graf dia akan menaik. Sekian, terima kasih.